mohal wahyu tadi. Jadi kalimat ingin kalau dirinya itu merasa tersanjung, sering rumah orang turun dari situ karena menjadi kalimat itu pada pemberatnya pergantian. Ini orang tua berganti bahwa orang lain juga ada yang lebih. Jadi dalam itu dikatakan waktu lagi zaman itu bukan ditunjuk makhluk yang lain, malaikat tidak, jin pun tidak, tapi aku itu pada khusus manusia. Kita bisa memahami mengapa terjemahan-terjemahan Indonesia ya hendakina amanu semua pasti hai orang-orang yang beriman, walaupun sejatinya yang beriman itu tidak mesti orang. Saudara kita tadi dari kalangan jin itu juga dituntut beriman karena mereka dibebani hukum takdir, hukum pembebanan yang dianggap mampu. Namun mereka itu sudah pasti akan korban kepada manusia ketika diserahi bumi, diolah tanahnya jadi batu bata, jadi bahan pertanian, jadi gedung dan lain sebagainya. Karena mendapat bekal yang cukup, sementara dari kalangan jin hari ini kita belum pernah dibawa oleh tokoh jin itu untuk melihat perkampungan. Aku orang dunia sekalipun kita belum pernah melihat. Ini bicara soal jin ini, nggak ada batas dan nggak ada bisa di sini. Kalau saya tanya saudara-saudara, siapa yang pernah dinampaki oleh makhluk halus seberang sana yang datang menghadap saudara? Tunjuk tangan. Siapa pernah melihat duyun? Siapa pernah melihat? Melihat duyun, melihat kuntilanak dan begitu populer beritanya berkembang di masyarakat. Kebetulan saya sendiri pernah dicegat ketika pulang dari mengaji yang namanya gendruwo pada jam setengah 10 malam kurang lebih. Yaitu jadi sambil hiburan kepada bulan Ramadan. Makan siangnya kan kita sepakat sudah sampai mati ya. Sebelum sampai di belakang rumah yang jalan umum, jalan setapak di kampung. Kampung saya masih ada, tanya sama Mas Sore, Mama masih ada rumah. Masuk itu. Sebelum sampai ke tempat itu, memang ada di belakang yang saya bicara. Rambut ini sepertinya ayah Allah berdiri. Ada apa ini? Tentu ada sesuatu. Yang penting, nekat saya ada pulang aja nanti pakai sarung. Gitu. Yang penting saya sampai itu. Benar saja, beberapa pulang ke depan. Ini dia. Saya membaca semua yang dibaca yang sudah ngerti habis. Bahkan pada ada dufa. Apa yang saya lakukan ketika doa-doa itu sudah habis? Maka darah berbeda persiap. Pandangan mata saya kan tajam. Sampai hari ini masih berpakai kacamata. Saya nyetir mobil malam hari bisa. Padahal mata saya pakai 70 tahun belum pernah ganti. Saya sudah 70 tahun saya pakai belum pernah ganti. Saya minggir. Sambil pasang kuda-kuda. Mana tahu dia jalan gini. Saya kok bekas. Rupanya tidak. Merindingnya luar biasa. Saya bingung bisa. Mimpir saya. Hari itu saya tidak tidur di masjid. Biasanya tidur di masjid. Tidur di rumah. Pagi-pagi, setelah sholat subuh, tidak ke masjid, ke masjid yang tidak jauh. Saya kejar tempat kejadian tadi malam. Itu terkesan. Tengok bekasnya. Potongan batang pisang yang biasanya digadaikan orang kampung untuk nanti karena perilaku usil supaya ramai kampung itu juga tak. Saya berkesimpulan, oh ini masih menunggu yang terjaga memang seperti itu. Dan ini kalau disumpahkan banyak. Baik, itu menangkan. Kita membaca pengumuman
berjalan atau tidak takut dalam rangka ketaatan kepada Allah, takwa, bila kamu tidak sujud, supaya kamu cerdas. Fungsi kamu itu harus mesti ada kecerdasan. Kecerdasan pikir, kecerdasan hati. Itu harus sempurna. Alhamdulillah kita punya agama Islam yang memberi tawaran keseimbangan antara syariat yang kelihatan yang membebani kita, tapi sekaligus dengan syariat. What meaning the difference of syariat dengan syariat? Syariat itu yang terpakai. Syariat adalah rasa, ya syukur, perasaan yang namanya batin. Bahasa asingnya itu rumongso. Bisa merasakan bahwa kita ini hamba Allah. Jangan diteruskan tradisi takabur, jangan diteruskan tradisi pamer, jangan diteruskan tradisi bangga. Jadilah kamu sejatinya. Jadi kita bersiap Ramadan ini, kita salah satu dari deretan ibadah yang tadi dari as-salatu wassalam dan Jumat dan Jumat dan Jumat dan Jumat sejumat sekali, jangan katakan sholat Jumat seminggu sekali ya, apa lagi sejumat sekali. Walaupun kita ibadah tahunan, sebelum ibadah tahunan ibadah yang antara satu bulan dengan bulan yang lain ibadah sunnah Islam, belum lagi infak sedekah, infak dan lain-lain. Itu menjadi pembekalan bagi seorang khalifah. Baik, kita lompat. Tadi kita tak tutup. Saya ambil di Al-Anfal ayat 25. Kita lihat di tadi nama. Nah, ini ada Ustaz Yunus dan Ustaz yang lain-lain pernah dikoreksi. Karena terjemahan hai orang-orang yang beriman itu tidak pas benar. Lebih pas hai kaum yang beriman. Karena pas dengar lo yang dengar saya itu mungkin ada yang beriman. Ya kan? Dari kalangan jin yang beriman. Hai tak tersentuh. Manakala terjemahannya hai orang-orang. Memangnya Quran itu untuk orang-orang. Makanya kawan itu cemburu. Jadi di 24 Al-Anfal Allah SWT ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima kaum yang beriman sahuti itu panggilan Allah dan panggilan Rasul. Sudahkah kita menyahuti? Insyaallah harus kita berusaha untuk menyahuti terus-terus, menerangkan terus-terus, mewujudkan cita-cita Quran itu terus-terus. Kita bekerja ini untuk menyambuti itu semua. Istajibulillah kepada Rasul. Kenapa mesti? Bahkan di dalam salah satu komitmen bermuhammadiyah, karena kebetulan kita ini berbesar muhammadiyah, itu dituntuti melaksanakan Islam, ajaran Islam sesuai dengan paham yang dipilih muhammadiyah. Mengapa mesti muhammadiyah? Karena namanya Islam itu bernabinya kepada Muhammad. Tidak ada pilihan lain. Sebagai nabi mantan, nabi akhir zaman. Jadi istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima tuhibbu. Itu adalah itu panggilan Allah dan panggilan Rasulnya. Baik fisarrah wa dharrah, dalam suasana lapang atau tidak lapang, senang atau susah, kalau kamu sahuti itu akan memberikan gaya hidup kepada kamu. Gaya hidup itu bukan diukur dari sekedar naik turun emas, tapi hidup yang memiliki makna untuk diri dan partai. Kita dalam lima panggilannya itu dipastikan dapat memberikan gaya hidup kepada kamu. Ini kan penting. Bagi orang-orang yang punya semangat mau bunuh diri, itu menganggap hidupnya sudah tidak bermakna. Artinya menyia-nyiakan anugerah. Jadi
ketahuilah bahwa kamu Allah yakin dengan mantap tadi. Allah itu kan memberi batas antara diri seseorang dengan hati. Bagi kita kaum muslimin, teringat pada salah satu hadis wahabda hududan fala ta'taluna. Allah memberikan batas-batas. Jangan kamu melampauinya. Makan itu memang enak, lebih-lebih kalau kita puasa itu sama enak. Tapi kalau dilebih-lebihkan, enaknya menjadi hilang, penyakit yang dapat. Kira-kira seperti itu, kalau dia tahu. Ini ada batasan-batasan, jangan bilang kopi. Batas antara hak dengan yang baik, itu bagi kaum yang beriman. Kita akan menabrak sesuatu yang tidak hak. Ambil sesuatu barang yang bukan miliknya. Beda diambilnya di sini bicara. Ini bukan milik saya. Jalan keluarnya coba diumumkan di masjid. Nah, masjid itu salah satu benteng untuk memberikan pengembangan kekuatan Islam. Masjid harus berfungsi sebagai tempat penyemayan iman dan takwa. Tempat penyebaran semangat ilmu mengetahui. Masjid diumumkan sehingga kita nyaman. Artinya apa? Manajemen di masjid itu harus terbaca. Barang milik orang. Ada orang lapar juga masjid menyiapkan. Ada sandal lina, masjid juga tempat mengadu. Jangan dikecewakan. Itu kita belum terjadi seperti itu. Dari salah satu contoh masjid di Indonesia dari arah barat sana, masjidnya Mas Jaimudin di mana Aceh. Oh, alhamdulillah. Jadi kalau ke Aceh belum mampir ke Masjid Raya Baitur Rahman belum sah. Bagaimana kalau ke Medan belum mampir ke Duren Puncak rasanya belum sah. Nah, karena kami kita tempat ekor ya. Alhamdulillah. Jadi menyambuti kita Isyarat Allah akan lebih jaya. Apa daya dulu kita lihat mundur, mundur, maju ya ke surat Bani Israel. Tolong nomor ayatnya. Ayatnya berbunyi, misalnya di bulan Ramadhan ini dari istimewa ayatnya walinan lain kata hajat di kata hajat di sebagian dari waktu malam. Coba selalu berkata masa ia bahkan para pula mudah-mudahan insya Allah diberkati pasti. Wah, kalau kamu menyambut malam hari baru ini Ramadan kan tingkat pemantapan kembali dengan kulipakan pakar baik. Tapi sehari-harian bagi orang yang fungsi kekalimahannya mapan yang kerjakan sholat sholat sunat dengan catatan pasti sudah makan lalu cocok tapi lagi pada jadi nanti sebagai pahala tambahan untuk orang yang belum pahala untuk pahala bagi kita kita nafilah sebagai kekuatan tambahan sebagai energi tambahan lebih-lebih ketika zaman ini zaman dulu itu kita kan mana-mana Ramadan masuk mau ditingkatkan kualitas teman-teman barang-barang main supaya orang yang non-muslim pun mendapatkan bertakwa Ramadan barang-barang menjadi laris ekonomi menjadi marak motor itu teman-teman itu baru juta dapat yang Ramadan bergerak diturunkan pun orang-orang yang tidak takwa itu tidak akan bertambah takwa makanya dinaikkan supaya menjun. Jadi nafilah sebagai dapat amal kekuatan energi cahaya. Jadi di Ramadan ini jangan anda nanti makulang. Mari kita memperhatikan sebesar-besar. Ya sudah berapa menit ini? Empat kali sudah sebanyak. Jadi ada batas ya. Walaupun Allah ayahku dengan kekuatan namun dari Syahrul, insya Allah dan pasti nanti kita
Ini bisa mengukur aja berapa dosa yang ibarat
Ya kan? Kalau tiap-tiap kerja yang dibutuhkan Allah belum kertas itu, jangan dianggap sepele. Coba pakai bismillah, jujur, di hati itu seperti apa. Nah, dia malu kalau dapat cepet ini, gimana kalau saya mau bersihkan lagi? Suapan cepet aja bisa henti. Tidak mungkin henti itu dengan Al-Quran. Yang dibatalkan. Makanya muncul doa. Baik menurut masyarakat Korea Selatan, itu tamannya melakukan korupsi.
tapi tidak kekasihan menjadikan tempat buaya papan itu mati. Jadi secara umum bagi tiap-tiap bangsa negara yang berdaulat akan ada pembesar-pembesar yang hobinya itu membuat pertunakan. Dengan kata-kata akabiro besar-besar menjeritkan yang rajin berbuat pertunakan. Tetap ada. Suka tolu kita akui dia dia bininya banyak. Ada mungkin? Oh, ayo. Silakan.
Saya mau memfokuskan dulu diskusi saya dengan Pak Ustadz ini terkait dengan dialog dengan Al-Quran sesuai dengan tema program tahun 2023. Walaupun sekarang sudah kulit-kulit yang disampaikan, saya ingin mohon maaf Pak Ustadz kalau boleh mohon penjelasan yang tuntas terkait dengan perbedaan tadi di awal sudah Ustadz singgung bahwa dalam Al-Quran itu ada penyebutan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum. Ada yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, lalu kemudian ada ayat yang menyebutkan ya ayyuhannas, lalu kemudian ya ayyuhalqafirun, ya ayyuhalqafirun. Apa ada? Hanya sudah salah buat saya. Panggilan ya ayyuhalqafirun itu enggak ada. Nah, maksud saya ya kan? Nah, kalau sempat lagi terjadi Pak Ustaz, mohon petunjuk. Apa
Dan para ustaz-ustaz kita pun ada yang malah terbatal-batal yang membaca ayat yang mesti dalam macam. Terus orang-orang yang dapat tidak ada seperti itu. Itu kayak speaker. Jadi yang perlu didandani, nah akal-akalan yang tidak mengikuti dengan ini. Makanya diusahakan dalam ayat yang satu itu. Aku kan pemimpin, birokrasi terjemahannya, kawan setia, dan lain-lain. Disesuaikan dengan keinginan apa? Profesor tadi tak muncul, tanpa
baik dalam keadaan